Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, terkhusus umat sedharma yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali di Mimbar Agama Hindu pada sore hari ini bersama saya, Ana Agung Ayumade Sri Intan Lestari. Adapun tema yang akan kita perbincangkan pada sore hari ini adalah moderasi beragama. Di studio telah hadir narasumber kita yang pertama, Ram Yudhistira, mahasiswa Stah Dharma Sentana Provinsi Sulawesi Tengah. Om Swastiastu Ram. Om Swastiastu Ayu. Punapi Gatra Ram. Astungkara Becik Rayu. Astungkara. Dan hadir juga narasumber kita yang kedua adalah Bapak Imade Wiranadi SPDH, Ketua Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tengah. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Ayu. Punapi Gatra Bapak. Astungkara Becik Mantan Ayu. Astungkara. Pemirsa TVRI, sebelum kita berbincang tentang moderasi beragama, marilah kita saksikan bersama tarian Genitri yang akan dibawakan oleh mahasiswa Stah Dharma Sentana Provinsi Sulawesi Tengah. Tarian ini menceritakan tentang makna filosofi dari Genitri sebagai simbol konsentrasi dan pemusatan pikiran, sekaligus sebagai simbol dari sifat pengetahuan yang dinamis dan berkesinambungan. Inilah dia, mari kita saksikan bersama. Thank you.
TVRI Sulawesi Tengah, terkhusus umat Hindu dimanapun Anda berada. Itulah tadi penampilan Tari Genitri yang dibawakan oleh mahasiswa Stadharma Sentana Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada penari, kami ucapkan terima kasih. Pemirsa, langsung saja kita memulai perbincangan kita pada sore hari ini. Baik Bapak, langsung saja saya ingin bertanya kepada Bapak, apa sih yang menjadi landasan moderasi beragama dalam agama Hindu? Baik. Ya. Terima kasih Ayu, pertanyaan yang bagus sekali. Sebelum saya menjelaskan tentang moderasi beragama dan landasan dalam ajaran agama Hindu, izinkan saya melantunkan satu bait puja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang menjadi kegiatan kita pada hari ini senantiasa dapat tuntunan dan berkah dari Ide Sang Yang Widiwasa. Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namasidam, Om Sidirastu, Tat Astu, Namaswaka. Om Saraswati Namastubhyam, Huwaradekamarupini, Sidirambam, Karisyami, Sidir, Bawantu, Mesadam. Om Hyang Widi, semoga seluruh aktivitas kami yang kami laksanakan pada hari ini sukses atas warenugrahmu. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu yang saya banggakan. Ketika kita berbicara tentang moderasi beragama, maka pada hakikatnya kita bicara tentang perbedaan, kita bicara tentang keberagaman, kita berbicara tentang harkat dan martabat manusia, dan kita bicara tentang hak asasi. Inilah empat hal yang patut kita renungkan ketika kita berbicara moderasi beragama. Yang pertama adalah ketika kita berbicara tentang perbedaan, pada hakikatnya kita tidak pernah bisa memilih di mana harus kita dilahirkan. Ketika Tuhan telah menakdirkan hidup saya misalnya sebagai orang yang lahir dalam keluarga Hindu, maka saya harus meyakini ajaran-ajaran agama Hindu seutuhnya sebagai kebenaran yang hakiki. Demikian juga orang lain. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang perbedaan, maka pada hakikatnya perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang diciptakan oleh Tuhan agar kita bisa memahami tentang siapa diri kita dan juga siapa orang lain. Yang kedua adalah tentang keberagaman. Ketika kita bicara tentang keberagaman dalam moderasi, pada hakikatnya ini adalah juga sebuah keniscayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan begitu banyak ragam budaya, ragam suku, dan ragam agama. Apakah kita harus menafikan budaya-budaya yang ada di belahan dunia ini? Apakah kita harus menafikan agama-agama dan keyakinan yang ada di dunia ini? Tentu saja tidak. Karena Tuhan memiliki cara tersendiri untuk bagaimana menumbuhkan rasa cinta di dalam hati setiap manusia. Tuhan menciptakan beribu-ribu macam keyakinan, beribu-ribu macam bahasa, suku, dan juga budaya. Inilah yang disebut dengan moderasi agama. Ketika kita mampu memahami tentang keberagaman. Yang ketiga adalah tentang hak asasi. Atau tentang hak asasi. Artinya adalah hak asasi ketika Tuhan menciptakan kita sebagai manusia.
maka setiap orang memiliki hak asasi, hak untuk hidup, hak untuk berkembang. Oleh karena itu kita harus menyadari setiap makhluk yang ada di alam semesta ini punya hak yang sama untuk mengembangkan dirinya, untuk mengembangkan jati dirinya, untuk mengembangkan budayanya, meyakini agamanya, meyakini kebenaran-kebenaran yang ada di dalam agamanya. Nah, inilah tiga hal yang harus kita pahami. Dan yang paling terakhir adalah harkat dan martabat. Harkat dan martabat adalah suatu penghormatan dan pengakuan kita kepada orang lain, bahwa pada hakikatnya kita dengan orang lain adalah sama. Tuhan menciptakan kita, tiada bedanya. Tuhan menciptakan manusia dari unsur-unsur yang sama. Dan ketika kita berbicara harkat dan martabat, maka pada hakikatnya tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Ini yang harus patut kita renungkan dalam kehidupan kita, sehingga apapun perbedaan yang ada di luar diri kita, hendaknya menjadi renungan dan pegangan untuk bagaimana kita bisa memahami moderasi beragama. Baik Ayu, saya akan menembangkan satu sloka sebagai landasan dalam kitab suci Weda yang harus kita pahami, yang harus kita renungkan, yang harus kita implementasikan dalam menggapai sebuah keharmonisan dalam moderasi beragama. Sloka ini terdapat dalam Rigveda yang sering kita lantunkan dalam setiap kita melaksanakan kegiatan. Namun, apakah kita telah merenungkan dan kemudian mengimplementasikan sloka suci yang sering kita lantunkan setiap saat ini? Nah, oleh karena itu kembali saya pada hari ini mencoba mengajak pemirsa, khususnya umat Hindu, untuk bisa mendengarkan kembali sloka suci yang terdapat di dalam Rigveda. Artinya adalah Om Hyang Widiwasa, hamba berkumpul di tempat ini. Hamba ingin berbicara satu dengan yang lain untuk menyatukan pikiran, untuk mencapai satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Seperti halnya para dewa senantiasa bersatu dan duduk pada bagiannya masing-masing. Ayo kalau kita renungkan sloka ini, mantram ini sangat luar biasa sekali. Tuhan mewahyukan sloka ini untuk bagaimana kita bisa bersatu, untuk bagaimana kita bisa berbicara satu dengan yang lain. Kita harus berbicara bukan hanya dengan keluarga kita, bukan saja dengan lingkungan kita, tetapi juga kita harus mampu berbicara dengan orang-orang di sekitar kita. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita adalah beragam. Oleh karena itu kita harus menghargai keberagaman itu. Kita harus menjalin keharmonisan. Kalau kita ingin hidup berbahagia, maka kita harus menjalin suatu hubungan dengan teman-teman di sekitar kita. Kita harus menjalin hubungan yang harmonis dengan sahabat-sahabat kita, baik dari berbagai macam dan ragam budaya, agama, dan keyakinan. Inilah inti dan hakikat tentang moderasi beragama. Dan inilah salah satu landasan yang harus kita renungkan agar bisa kita mencapai keharmonisan.
moderasi beragama adalah sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan, yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita, agar kita bisa mencapai hidup yang rukun, bahagia, dan harmonis. Ini barangkali salah satu sloka suci atau mantra yang terdapat dalam Rigveda yang menjadi landasan kita untuk bagaimana bisa kita mengimplementasikan hidup dalam moderasi beragama. Tentu masih banyak sloka-sloka yang lain. Demikian, Ayu. Terima kasih, Bapak. Bapak telah menjelaskan tentang landasan moderasi beragama dalam agama Hindu. Selanjutnya, saya langsung bertanya kepada Ram. Baik, Ram. Bagaimana pandangan generasi muda tentang moderasi beragama? Mungkin Ram bisa menjelaskan kepada pemirsa. Baiklah, Ayu. Pemirsa TVRI dimanapun berada, yang saya hormati, teristimewa masyarakat Hindu yang saya banggakan. Sesuai dengan apa yang ditanyakan Saudari Ayu mengenai pandangan tiang selaku generasi muda mengenai apa itu moderasi beragama dan pandangan saya mengenai moderasi beragama. Ketika kita berbicara tentang moderasi beragama, tentu saja kita sudah tidak asing lagi dengan kata moderasi beragama. Karena memang kita sering mendengar di media tentang pentingnya moderasi beragama. Dan sepengetahuan saya bahwa moderasi beragama adalah salah satu program jangka panjang dari Kementerian Agama Republik Indonesia saat ini. Sehingga kata moderasi beragama senantiasa digaung-gaungkan untuk menjaga kerukunan dan persatuan di bangsa kita. Bangsa kita, Indonesia, yang dikenal dengan berbagai keberagaman atau perbedaan, baik itu suku, bangsa, tradisi, bahasa, dan agama. Sehingga kita telah terbiasa hidup berdampingan di dalam perbedaan. Perbedaan ketika kita mampu menjaga atau merawatnya, maka akan menjadi hal yang begitu indah. Bahkan perbedaan di bangsa ini akan menjadi jati diri bangsa kita. Lihatlah pelangi, umat Sudharma, ia hadir dengan warna yang berbeda, namun dapat berdampingan dengan begitu baik, maka akan menimbulkan keindahan sehingga kita bahagia memandangnya. Namun sebaliknya, ketika kita tidak mampu menjaga dan merawat perbedaan, maka akan menjadi dasar perpecahan. Sering kita saksikan akhir-akhir ini, banyak sekali terjadi disharmonisasi yang didasari pemahaman tentang keagamaan. Banyak sekali terjadi bentrokan antara pemahaman keagamaan dengan ritual budaya lokal yang menyebabkan kita mudah diadu domba oleh oknum-oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab. Maka kita, khususnya saya sebagai generasi Hindu, haruslah menyikapi moderasi beragama ini. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, terkhusus masyarakat Hindu yang saya hormati, apa itu moderasi beragama? Dan bagaimana kita menerapkan moderasi beragama? Perlu kita pahami, perlu kita ketahui, sehingga kita khususnya sebagai umat Hindu dapat memahami secara benar moderasi beragama tersebut. Di mana saya akan menjelaskan dulu apa arti dari moderasi beragama. Moderasi beragama yang kita ketahui terdiri dari kata moderasi dan beragama, di mana moderasi berarti kesedangan atau keseimbangan, yang di mana seseorang tidak akan melakukan hal-hal kekerasan ataupun melebihi batas dalam menjalankan ajaran agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga disediakan dua arti kata moderasi, yaitu yang pertama pengurangan kekerasan dan yang kedua penghindaran keekstriman. Kemudian ada kata beragama, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa beragama berarti menganut atau memeluk suatu ajaran agama yang dipercayai. Namun ketika kita memaknai kata beragama lebih jauh, berarti beragama itu adalah kita menjalankan ajaran-ajaran atau perintah-perintah agama dengan sepenuh hati. Pemirsa TVRI, ketika kata beragama kita sandingkan dengan kata moderasi, menjadi moderasi beragama, maka akan merujuk
pada istilah-istilah pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman dalam menjalankan ajaran agama, sehingga seseorang tidak akan berlebihan atau ekstrim dalam menjalankan ajaran agamanya. Di sini adanya dua ekstrim, yaitu adanya ekstrim kanan dan juga ekstrim kiri. Di mana ekstrim kanan berarti orang terlalu berlebih-lebihan dalam menjalankan atau menafsirkan agama sehingga ia tidak mampu menerima perbedaan dan menganggap bahwa ajarannya lah yang paling benar. Sehingga muncul sikap-sikap radikal dalam kehidupan ini mengenai agama. Kemudian Ayu, ada yang disebut dengan ekstrim kiri. Di mana ekstrim kiri adalah dia yang menyepelekan ajaran agama dalam kehidupannya. Contoh, orang lebih suka bermain atau bersenang-senang ketimbang melakukan perintah-perintah atau ajaran-ajaran agama. Misalnya, mengabaikan pemujaan kepada Tuhan atau sembahyang. Atau dapat kita katakan, orang yang ekstrem kanan adalah dia yang mengabaikan ajaran agama dalam kehidupannya. Baik, Ram, kita jeda sejenak. Baik. Mari kita saksikan pariwara berikut ini. Baik. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, terima kasih masih bersama kami di Mimbar Agama Hindu. Baik, Ram, kita lanjutkan pembicaraan kita pada sore hari ini. Baik, Ayu. Tadi sudah saya jelaskan mengenai arti kata moderasi. Jadi dapat saya kemukakan secara dasar lagi tentang moderasi beragama, yaitu sebuah hal yang membuat kita sebagai manusia beragama untuk menjaga kerukunan dan persatuan di bangsa kita ini dengan jalan saling menghargai umat beragama yang berbeda. Di sini saya juga tekankan bahwa moderasi beragama dengan moderasi agama adalah berbeda. Karena agama tidak perlu dimoderasi karena sudah bersifat moderat atau seimbang. Saya yakin bahwa setiap ajaran agama pasti mengharapkan kebaikan, mengharapkan kerukunan bagi semua umatnya. Tetapi yang ditekankan di sini adalah memoderasi cara pandang dan tafsir beragama serta praktik-praktik beragama yang disesuaikan dengan keadaan dan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Mungkin sekian, Ayu, pandangan Tiang sebagai generasi muda mengenai moderasi beragama. Baik, terima kasih, Ram. Ram telah menjelaskan tentang pandangan generasi muda tentang moderasi beragama. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Made. Baik, Pak, apa sih yang dimaksud dengan ekstrem kanan dan ekstrem kiri? Ya. Terima kasih, Ayu. Ya, seperti yang dijelaskan tadi oleh Ram, bahwa di dalam moderasi beragama ada ekstrem kiri, ada juga ekstrem kanan. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang ekstrem kiri dan ekstrem kanan ini, nah, memang pada hakikatnya kalau kita berbicara agama kita, maka pasti kita meyakini, demikian barangkali Ram ya, kita semua meyakini kebenaran-kebenaran yang ada di dalam agama kita. Demikian juga orang lain, orang yang memiliki perbedaan kepercayaan dengan kita, tentu juga mereka meyakini nilai-nilai yang ada di sana. Nah, apa yang dimaksud dengan ekstrem kiri dan kanan? Nah, pada hakikatnya ekstrem kanan itu adalah ketika kita melupakan harkat dan martabat kita sebagai manusia dan mengagungkan agama kita tanpa mau melihat kebenaran dalam agama orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan ekstrem kanan. Kita selalu mengatakan kitalah yang paling benar. Di luar diri kita salah semuanya. Tentu ini tidak benar. Karena moderasi beragama seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam agama Hindu pada hakikatnya ajarannya adalah moderat. Dia bersifat humanis, bersifat kemanusiaan, menghargai harkat dan martabat. Nah, ketika kita tidak mampu menghargai martabat dan hakikat orang lain, hak asasi orang lain, itulah yang disebut dengan ekstrem. Ketika kita tidak mampu menghargai keyakinan orang lain, budaya orang lain, dan menganggap diri kita yang paling benar,
Itu yang disebut dengan ekstrim. Kita hanya mengagungkan agama kita, agama orang lain yang salah. Itulah yang disebut dengan ekstrim. Dan itu tentu kalau dalam moderasi beragama tidak diperkenankan. Pada hakikatnya yang harus kita renungkan adalah kita juga meyakini kebenaran dalam agama orang lain. Kita meyakini keyakinan orang lain sebagai suatu jalan untuk menuju Tuhan. Dan demikian juga kita. Inilah penghargaan yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita. Mengagungkan agama kita boleh, boleh saja. Tetapi jangan menafikan keyakinan orang lain. Selanjutnya, yang kedua adalah ketika kita tidak mau menghargai aturan-aturan yang berlaku, baik di dalam pemerintah ataupun di dalam suatu masyarakat di mana kita berada. Seperti halnya sekarang, kita ini adalah sebagai masyarakat Hindu yang berdiam di tanah yang kita cintai, tanah Kaidi ini, tentu harus kita menjunjung tinggi tanah Kaidi ini sebagai ibu pertiwi kita. Inilah harkat martabat yang harus kita kedepankan, bahwa kita meskipun kita lahir dengan budaya yang berbeda, karena kita hidup di tanah yang kita cintai ini, yang memberikan berkah dan rahmat kepada kita dan penghidupan kepada kita, maka kita harus menjunjung tanah pertiwi ini di mana kita tinggal. Nah, inilah yang disebut dengan moderasi beragama. Jangan sampai kita mengabaikan aturan-aturan di mana kita tinggal. Jangan sampai kita mempertentangkan aturan-aturan pemerintah yang telah dibuat oleh pemerintah dengan dalih agama. Mempertentangkan dengan agama, nah ini adalah sebuah kesalahan. Agama dengan aturan-aturan pemerintah hendaknya harus sejalan. Tidak boleh bertentangan. Karena pada hakikatnya, pemerintah menciptakan aturan-aturan adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Demikian juga Tuhan menurunkan wahyu-wahyu di dalam agama-agama yang berbeda untuk mensejahterakan umatnya. Seperti juga di dalam ajaran agama kita. Kita mengenal Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma. Kenapa Dharma menjadi landasan untuk mencapai kebahagiaan? Nah ini yang perlu, Ayu, yang harus kita renungkan. Mungkin juga umat Dharma yang menyaksikan acara kita ini. Selalu kita mengatakan Dharma, apakah sudah kita implementasikan dalam kehidupan kita? Apakah benar kita sudah tidak mencela orang lain? Apakah benar kata-kata kita sedemikian terstruktur untuk menghargai orang lain, untuk tidak membenci orang lain? Apakah benar perilaku kita tidak mencelakai orang lain? Nah, inilah yang sangat penting yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ekstrem kanan dan ekstrem kiri ini harus kita cermati. Apakah benar ada di dalam kehidupan kita? Kalau dia ada di dalam kehidupan kita mulai sekarang, kita harus mulai menyahkan sifat-sifat seperti itu. Kita harus menghargai orang lain. Karena pada hakikatnya, harkat dan martabat Tuhan ciptakan sama. Kemudian juga, ekstrem kiri mengatakan kepada kita, hendaknya kita menghargai pemerintah kita. Hendaknya kita tidak mempertentangkan antara aturan-aturan yang pemerintah buat untuk kesejahteraan kita. Di dalam ajaran agama Hindu, pemerintah adalah guru wisesa. Guru yang patut kita hormati di samping Tuhan yang Maha Kuasa. Di samping orang tua kita, di samping guru-guru di sekolah kita. Pemerintah mengedepankan atau menciptakan aturan untuk kesejahteraan kita. Inilah dua hal yang paling penting yang disebut dengan ekstrem kiri dan ekstrem kanan yang harus kita renungkan. Jangan kita berada pada posisi itu. Kita hendaknya berada bagaimana kita bisa menghargai harkat martabat orang lain, hak asasi orang lain, dan juga keberagaman yang ada di sekitar kita. Agama, keyakinan, budaya, demikian juga bahasa. Dan masih banyak lagi yang harus kita hargai dan hormati. Seperti halnya kita sekarang ini berada di tanah yang kita cintai, tanah Kaili, yang memberikan penghidupan kepada kita. Kita harus menghargai, menjunjung harkat dan martabat aturan-aturan yang ada di sini, sehingga moderasi ini dapat berjalan dengan baik. Barangkali itu bisa yang saya sampaikan, Ayu, tentang ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Demikian, Ayu. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa, demikianlah penjelasan tentang ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi ya kepada Ram.
Kiranya Ram bisa menjelaskan tentang ajaran agama Hindu yang sejalan dengan moderasi beragam. Baiklah, Ayu. Ketika kita berbicara tentang ajaran atau konsep dalam agama Hindu yang sejalan atau selaras dengan moderasi beragama, tentu saja banyak sekali konsep atau ajaran yang sejalan. Mungkin di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja konsep yang sejalan dengan moderasi beragama. Pemirsa TVRI dimanapun berada yang saya hormati, terkhusus masyarakat Hindu yang saya banggakan, kita telah mengenal yang namanya konsep atau ajaran Tatwam Asi. Ini merupakan salah satu ajaran yang menurut saya sejalan dengan moderasi beragama, di mana ajaran Tatwam Asi ini menekankan kehidupan rukun atas dasar saling menghargai satu sama lain. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Tatwam Asi berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku. Begitu sederhana artinya, namun ketika kita memaknainya lebih dalam, akan terdapat nilai-nilai luhur dari kata-kata itu. Dalam ajaran Tatwam Asi, kita diajarkan untuk senantiasa menjunjung tinggi tenggang rasa, saling tolong-menolong, memberi dan diberi dalam kehidupan. Di mana banyak sekali masyarakat akhir-akhir ini beranggapan bahwa kita hanya menghormati atau menolong orang-orang yang mungkin satu suku dengan kita atau satu agama. Misalnya, ketika terjadi bencana yang tidak kita inginkan di suatu daerah, kita di sini tidak boleh memandang siapa yang terluka, siapa yang menderita, apakah satu agama dengan kita atau satu suku dengan kita. Tetapi sikap tenggang rasa, saling tolong-menolong, memberi dan diberi, haruslah kita implementasikan kepada semua orang, tanpa menilai siapa dia, siapa mereka, dan siapa saya. Sehingga kita akan menanamkan rasa cinta kasih sebagai dasar dari ajaran Tatwam Asi ini. Sebagaimana di dalam Kitab Sarasamuscaya, sloka 146 mengatakan, Apang tanhane yue saking samparane naranye Ening urip mulia ring triloke Mantangayan masih juga nguang Sasihni nguang mawa Mangkane asihani uang ring len. Artinya, sebab tidak ada satupun kiranya lebih utama daripada hidup. Hanya hidup yang berharga tinggi di dalam triloka. Oleh karena itu, hendaknya orang selalu menunjukkan cinta kasihnya sebagai cinta kasihnya terhadap dirinya. Demikianlah hendaknya cinta kasih orang kepada orang lain. Dari sloka tadi, di sana ditekankan bahwa ketika kita mengasihi atau mencintai seseorang atas dasar kemanusiaan, haruslah kita sama perlakuan ketika kita mencintai diri kita sendiri. Sehingga kita akan saling menjaga dan menghormati. Sehingga akan muncul sebuah konsep atau prinsip dalam diri kita, bahwa ketika kita menyayangi orang lain, berarti kita menyayangi diri kita sendiri. Begitu pula sebaliknya, ketika kita menyakiti orang lain, berarti kita menyakiti diri kita sendiri. Nah, itu tadi satu konsep atau ajaran yang sejalan dengan moderasi beragama. Kemudian ada konsep yang kita kenal yang begitu luhur, yaitu Wasudewa Kutumbakam, yang artinya kita semua adalah bersaudara. Dengan menganggap bahwa kita semua adalah bersaudara, maka akan ada rasa saling menghargai satu sama lain atau rasa saling melindungi satu sama lain. Ketika ajaran moderasi beragama kita sangkutkan dengan Wasudewa Kutumbakam, maka sangat berkaitan erat. Di mana di dalam sloka agama Hindu, dalam kitab-kitab Hindu juga dikatakan di dalam Maha Upanishad Adiyaya 6 sloka 72 yang menyatakan bahwa pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang-orang yang mempunyai cara pandang sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga. Jadi ditekankan sekali lagi bahwa kita semua adalah bersaudara.
jangan menyakiti satu sama lain, meskipun kita berbeda suku, agama, tradisi, dan sebagainya. Yang pada dasarnya, kita adalah bersaudara, atau di seluruh dunia ini adalah satu keluarga. Kemudian, ada lagi ajaran yang termuat di dalam kitab Sota Soma, karangan Empu Tantular, yang berbunyi, Bhinneka Tunggalika Tanhane Dharma Manggruwa. Yang maknanya, berbeda-beda itu, satu itu, tidak ada kebenaran yang mendua. Pemirsa TVRI dimanapun berada yang saya hormati, terkhusus masyarakat Hindu yang saya banggakan. Ketika kita berbicara tentang moderasi beragama yang pada dasarnya menyangkut tentang perbedaan agama, maka ajaran Bhinneka Tunggal Ika ini sangatlah sejalan. Di mana ajaran Bhinneka Tunggal Ika senantiasa mengharapkan kepada umat beragama ataupun aliran-aliran kepercayaan agar senantiasa menjunjung tinggi yang namanya toleransi atau menjaga umat beragama untuk senantiasa hidup sejalan berdampingan dengan baik. Kemudian kita akhir-akhir ini juga sering menyaksikan adanya bau-bau atau adanya sebuah berita atau konten-konten yang mungkin memprovokasi kita sebagai umat beragama. Contohnya misalnya ketika agama kita, agama Hindu dinistakan, agama Hindu dijelekan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka kita sebagai umat Hindu tidaklah untuk membalasnya. Karena ketika kita membalas perbuatan itu, berarti kita juga menjelekkan agama kita sendiri. Maaf Ram, kita jeda perbincangan kita pada hari ini. Mari kita saksikan bersama pariwara berikut ini. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, terkhusus umat Hindu yang saya banggakan, kembali lagi di Mimbar Agama Hindu pada sore hari ini. Baik Ram, mungkin bisa dilanjutkan pembicaraan kita pada sore hari ini. Silakan. Tadi yang sampai di ketika agama kita dinistakan atau dijelekan. Iya. Kita sebagai umat Hindu, hendaknya jangan membalas, menjelekan agama orang lain. Itu berarti kita juga menjelekan diri kita sendiri atau agama kita sendiri. Karena di dalam Sarasamuccaya Sroka 317 dikatakan, Ne pape pratipapah siat sadurwo sadebawet, atmanaiwo hatah pape ye papam kartu micati. Artinya, walaupun perbuatan jahat yang dilakukan orang kepada diri kita, perbuatan seperti orang sadu hendaknya sebagai balasan kita. Sebab orang berhasrat berbuat kejahatan itu pada hakikatnya akan menghancurkan diri kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sebagai umat beragama, khususnya sebagai umat Hindu yang memiliki begitu banyak konsep seperti tadi, ada Tatwam Asi, Wasudewa Kutumbakam, dan Bhinneka Tunggal Ika, haruslah mampu mengendalikan diri kita sehingga menjadi manusia yang menjalankan swadharmaning manu utama dengan baik. Mungkin sekian Ayu, ajaran yang sejalan dengan moderasi beragama dalam ajaran Hindu. Baik, terima kasih Ram. Ram telah menjelaskan begitu detail. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Made. Ya. Baik Pak, saya ingin mengetahui bagaimana sih awal mulanya atau sejarah moderasi beragama di Indonesia ini. Betul. Baik Ayu, ini sangat penting sekali, barangkali kita harus sampaikan kepada pemirsa khususnya umat Hindu yang lagi menyaksikan acara kita ini. Bagaimana sejarah moderasi beragama? Apakah dalam ajaran agama Hindu sudah dilaksanakan atau belum? Nah, ini yang barangkali perlu kita sampaikan kepada pemirsa khususnya umat Hindu. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah khususnya umat Hindu yang saya banggakan, moderasi beragama sudah dilaksanakan oleh bangsa kita sejak pada zaman dahulu. Pada zaman Majapahit misalnya, kita telah melihat bagaimana dua keyakinan bisa hidup rukun dan berdampingan, yaitu tentang keyakinan Siwa dan Buddha. Ini adalah dua keyakinan yang bisa kemudian dijadikan satu oleh para leluhur kita
untuk bagaimana kemudian dua keyakinan ini bisa hidup berdampingan. Inilah salah satu bukti dalam negara kita bahwa moderasi beragama telah berjalan. Ini adalah sejarah yang patut kita renungkan pada hari ini. Kenapa pada zaman dahulu kerukunan itu bisa kita jalin bersama-sama dan sekarang kita tidak bisa laksanakan? Nah, ini berarti harus kita merenung lebih dalam lagi tentang diri kita. Apa yang salah dengan diri kita sehingga kita tidak bisa memaknai sebuah perbedaan? Inilah yang penting yang harus kita jadikan contoh. Zaman dahulu telah terjadi, telah dilaksanakan bagaimana konsep moderasi beragama. Selanjutnya, kalau kita lebih jauh lagi ke belakang, pada zaman Raja Asoka, moderasi beragama ditulis dalam sebuah prasasti. Raja Asoka memberikan suatu pemahaman kepada masyarakatnya dan ditulis dalam sebuah prasasti. Barang siapa merendahkan keyakinan orang lain ataupun agama orang lain dan mengagungkan agamanya sendiri, maka pada hakikatnya dia telah merendahkan agamanya sendiri dengan jalan mengagungkan agama orang lain. Nah, inilah moderasi beragama, sejarah moderasi beragama yang telah terjadi pada masa lampau. Raja Asoka begitu yakin terhadap masyarakatnya, begitu yakin terhadap keyakinan-keyakinan yang ada pada masyarakatnya, sehingga penghormatan dan harkat martabat harus dikedepankan untuk menghargai satu sama lain. Saya ingin menembangkan satu kekawin yang terdapat di dalam kitab Sutasoma yang telah disampaikan oleh Ram tadi. Ini adalah salah satu moderasi beragama yang tertulis di dalam lontar-lontar suci Hindu. Harwane kada tuwinu kena warawan osan amang keing jin tua kelawan siwa tatua hatunggal bine ke tamhana dharma mangrua yang artinya konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali? Sebab kebenaran Buddha dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah dia. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Nah, inilah ajaran daripada atau moderasi, sejarah moderasi beragama yang telah ditetapkan atau dijalankan oleh leluhur kita pada masa zaman Majapahit itu. Yaitu bagaimana Siwa dan Buddha kemudian bisa bersatu. Dua keyakinan yang berbeda bisa bersatu hidup berdampingan. Dan kita pada hari ini memiliki beragam-ragam keyakinan, memiliki beragam-ragam agama dalam satu negara. Kita juga harus mencontoh kehidupan pada masa lalu untuk bisa kita implementasikan pada masa kini sebagai sebuah sejarah yang harus kita kenang dan kita ambil nilai-nilainya dan kemudian kita jadikan pedoman untuk merajut kerukunan keharmonisan dalam moderasi beragama. Demikian kira-kira ayo. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa, demikianlah penjelasan tentang sejarah moderasi beragama dalam agama Hindu. Selanjutnya tentu saja saya ingin bertanya lagi kepada Ram. Baik Ram, bagaimana peran moderasi beragama dalam agama Hindu? Ram. Baik, Saudari Ayu. Mungkin pertanyaannya yang dapat saya tangkap adalah bagaimana
peran atau siapa yang berperan dalam menjalankan moderasi beragama di bangsa kita ini. Baiklah pemirsa TVRI dimanapun berada yang saya hormati, terkhusus masyarakat Hindu yang saya banggakan. Ketika kita berbicara siapa yang berperan dalam menjalankan moderasi beragama, tentu jawabannya semua berperan. Semua pihak berperan, baik itu dari pemerintah, kita sebagai masyarakat, atau rohaniawan keagamaan lainnya. Di mana kita dalam Hindu mengenal adanya empat penggolongan sebuah pekerjaan ataupun warna, atau disebut dengan catur warna. Di mana yang pertama yaitu pembagiannya adalah Brahmana atau kaum Brahmana. Di sini kaum Brahmana dalam Hindu yaitu misalnya pendeta ataupun pemangku dan juga rohaniawan Hindu lainnya yang harus berperan dalam menjalankan moderasi beragama, yang juga senantiasa harus memberikan pemahaman kepada umatnya tentang pentingnya moderasi beragama. Kemudian ada kaum kesatria. Di sini mungkin TNI Polri ataupun bahkan pemerintah itu sendiri yang juga senantiasa harus berperan. Mungkin sudah mestinya pemerintah yang sangat berperan karena dia yang menciptakan atau membuat landasan atau sebuah konsep yang bernama moderasi beragama. Ia juga senantiasa mengingatkan masyarakat tentang pentingnya moderasi beragama. Kemudian ada kaum Waisya dan juga kaum Sudra, itu masyarakat pada umumnya, di mana sebuah program yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik kalau pada dasarnya masyarakat atau kita sendiri tidak mampu ikut mendukung program yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga semua berperan dalam menyukseskan atau menjalankan moderasi beragama di bangsa kita ini. Sehingga kita dapat hidup rukun dan damai secara berdampingan. Baik, terima kasih Ram atas penjelasannya. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, terkhusus umat Hindu dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan singkat kami tentang moderasi beragama. Sebelum itu mungkin Ram bisa memberikan satu pesan kepada pemirsa. Oh, baiklah Ayu. Pemirsa TVRI dimanapun berada yang saya hormati, khususnya masyarakat Hindu, kita sebagai umat Hindu begitu banyak memiliki konsep-konsep atau ajaran-ajaran luhur yang diwariskan oleh leluhur kepada kita. Kita haruslah senantiasa menjalankannya dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia yang begitu beragam umatnya, perbedaannya, dan juga budayanya. Sehingga ketika kita menjalankan konsep-konsep atau ajaran, kita akan mampu hidup sejalan dengan moderasi beragama, sehingga kerukunan, persatuan, dan rasa persaudaraan akan semakin erat dalam kehidupan ini. Mungkin sekian Ayu yang dapat Tiang sampaikan. Tiang kembalikan kepada Ayu. Baik, saya kembali lagi ke Pak Made, mungkin ada yang bisa ditambahkan. Baik Ayu, terima kasih. Ya, berkaitan dengan moderasi beragama, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah khususnya umat Hindu, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada. Mari kita renungkan kembali tentang hakikat perbedaan, tentang hakikat keberagaman, tentang hakikat hak asasi manusia. Ini adalah cikal bakal tentang moderasi beragama. Kita merenung apakah sudah kita memahami perbedaan yang ada. Kita merenung apakah kita sudah memahami keberagaman yang ada. Tuhan menciptakan suatu taman. Kalau hanya taman itu ia dihiasi dengan satu bunga, maka tidak akan indah. Ketika bunga-bunga itu bermekaran dalam sebuah taman, maka itulah yang disebut dengan keindahan. Itulah ciri khas daripada moderasi beragama. Mari kita saling menghargai, menghormati, mengasihi, dan menyayangi, serta menabur cinta kasih di antara kita, sehingga kita bisa mencapai satu tujuan, yaitu tujuan kehidupan yang harmonis dan bahagia. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Pesan-pesan yang sangat luar biasa untuk pemirsa di rumah. Baik, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, terkhusus umat Hindu yang saya banggakan, marilah kita saksikan bersama tarian cendrawasih yang akan dibawakan oleh mahasiswa Stah Dharma Sentana Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus mengakhiri acara kita pada sore hari ini. Saya, Ana Agung Ayu Made Sri Intan Lestari, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di mimbar agama Hindu selanjutnya.
dan Om Santi 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 Om. Thank you.